aku habis selesai perawatan, sekarang mau ke SMG Eye Clinic, mau screening mata karena aku mawas. Terus ya. Oke, sekarang aku udah mau nyampe di SMG Eye Clinic, langsung mau di screening dulu matanya. Buat Lasi. Apain, Kak? Lagi dicek kadar air mata. Di gini nih. Tahu air mata sebenarnya banyak. Banyak apa enggak gitu ya? Banyak yang habis asik di sini. Oke. Okay. Jadi ini sangat penting bagi emang dokter tadi ngasih. Tahu banget. Berarti sama berapa? Seribuan yang lalu sih, jarang banget. Karena udah dari 2 ini. Terakhir tuh nggak bisa, akhirnya aku mesin untuk nggak pakai super sebulan nggak pakai, terus aku coba pakai lagi, ternyata masih kayak kurang enak, jadi udah buat shooting aja terus lepas. Karena kita mau pakai tapi warna itu nggak bisa. Iya nggak bisa, udah nggak diterima. Oke nih, yuk kita lihat deh, silakan. Dia okay. Mungkin naik, mungkin balik lagi atau? Jadi itu, kemungkinan besar kemarin ini, aku belum selesai nih. Kalau belum selesai pertumbuhan? Iya. Tapi kalau udah selesai itu, kalau main gini itu, kalau orang lain nggak apa-apa. Tapi yang diri kita ambil waktu itu. Kalau berlebihan. Yeah. Jatanya berapa sih jatanya sebenarnya? Kalau ada pekerjaan khusus dari semula atau berkuliah dengan harus kita melalui ibu atau yang lain? Sifat. Sekarang udah selesai, tadi habis di screening matanya, kemudian udah segala macam dan ternyata aku bisa lasik karena ada beberapa orang yang nggak bisa lasik juga, ternyata mata aku sehat, nggak ada apa-apa, jadi insya Allah bulan depan aku mau lasik di SMG. Hai Sinta. Halo. Hasilnya karena hasil umurnya masih belum 18, jadi nanti tanya bunda lagi gimana baiknya. Halo, hari ini kita mau lasik. Kemarin kita udah selesai apa namanya kontrol dulu, terus sekarang hari ini kita mau lasik. Ikutin terus. Nanti kan kacamatanya dibuang nih. Saya mau mau dikasih buat siapa, Kak? Gua ngarep pasti mau. Ini nih. Yang ngarep. Arsi. Arsi, mau ngapain nih? Mau temenin Kakak. Arsi mau ngapain? Sama sama. Sama sama. Kita udah sampai di SMG Eye Clinic. Nih. Hotel. Apa yang udah disiapkan? Relax smile. Udah ngapain aja, Kak? Persiapan. Ya. Dia pokoknya dia duluan ya.
Enggak, orang bilang. Harus ditungguin siapa, Kak? Bunda itu juga di kelas. Harusnya kan gak boleh. Cuma kita di kelas kerja itu takut. Cuma dia sama di Aizlik emang anak baik sih, dokter juga baik. Jadi kalau kita karena supaya kan gak takut. Kalau takut tuh nanti malah makin bahaya. Lepas dong nanti kacamata ya. Nanti kan kalau Pak Alu kan kemarin sudah siap bisa. Kalau Mas Anjir sudah siap 18. Kalau Mas bentar lagi ya. Kalau Pak, tapi nanti mau masuk ke pulang. Kalau memang mau ya tidak masalah. Kita jadi operasi aja. Sudah dipersiapkan dulu ya. Jalan.
hari ini mau cek, mau masukkan kalau misalnya mau aku baik-baik aja dan manage tetap. Jadi mau tahu ya. Oke, sekarang itu udah selesai kontrolnya, dan tadi kita udah kasih obat kesempatan yang banyak sekali, lihat. Dan nanti jadi kiri.